Jadi buat para subscriber si Bay Otokar dimanapun berada, nanti kreditnya kita bantu ya pakai autopayment, prosesnya cepat. Jadi data bagus, kita cek BE checking, nggak ada masalah, mobil langsung bawa pulang aja. Ya, ini Pak Rejatnya. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channelnya si Bay Otokar, jual beli mobil second Pontianak. Oke, buat teman-teman YouTube yang baru mampir di channelnya si Bay Otokar, jangan lupa ya di subscribe, like, dan kasih komentar yang positif untuk kalian yang punya unit satuan atau showroom pengen review, tinggal WhatsApp di nomor saya di 0852 4562 4243. Kita bikin jualannya semakin mudah, kita cari harga yang terbaik, kita bikin showroom Anda semakin terkenal. Nah, ini kita ada pendatang baru ya, Toyota Fortuner TRD PNT Turbo, tahunnya 2014 nih, diesel. Mobil cakep, pajak di bulan 9 ya. Pajak di bulan 9, pergantian platnya di 2026. Ini platnya cakep nih, plat favorit nih. Fortuner PNT TRD Turbo 2014. Transmisinya otomatis. Ini mobil kinclong luar dalam. Ini posisi mesin hidup ya. Posisi mesin hidup. Dia sudah full aksesoris. Nah, ini mesin diesel. Bunyinya seperti ini dia. Grillnya cakep. Headlampnya atau lampu masih bening, pop trem bagus. Body kitnya masih terik nih, ada karet-karetnya. Untuk kondisi bannya ini kurang lebih 80% bannya. TRD seperti itu. Handle pintu sudah chrome. Ini body kitnya masih utuh. Untuk sensor parkirnya ada 4 titik di belakangnya, kiri 2, kanan 2, dilengkapi dengan safety kamera mundur. Fortuner TRD Sportivo PNT Turbo. Mobil top chair. Tinggal dicek aja sepuasnya. Nah, sudah ada speaker juga. Aksesorisnya sudah terpasang karpet model lumpur. Dia sudah ada TV plafon juga buat hiburan anak-anak saat pergi liburan atau bawa keluarga, itu tinggal di setel aja. Plafonnya bersih. Jadi bangku pertama, kedua, ketiga ini masih orisinil, belum dilapisi sarung joknya. Kisi-kisi AC-nya sampai ke belakang ya. AC-nya dingin, ini posisi mesinnya hidup. Nah, ini cek tulangan belakangnya. Nggak ada bekas-bekas insiden atau bekas benturan, bekas tabrakan. Cakep.
kita cek di bagian interior ya. Nah ini bangku nyempuk, masih orisinal bawaan dari Toyota Fortuner. Ini tipe plafonnya, head unit atau audio masih orisinal pabrikan, masih digital. Kilometernya di angka 100 ribuan, jadi nggak ada putar-putaran, nggak pakai setting-settingan. Ini setirnya cakep nih. Ada kulitnya juga di sini. Ini motifnya motif seperti motif kayu ya, sama dengan yang ini di dot trimnya. Untuk power window semua nggak ada macet. Oke, buat teman-teman YouTube yang baru mampir di channelnya Sibay Autocar, yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga yang subscribe channel Sibay Autocar selalu dimurahkan rezekinya. Ini kita ada Fortuner TRD Penti Turbo Diesel 2014, transmisinya otomatik. Ini harga kita buka di 330.500 ya, 330.500 harga cash, harga nego. Untuk paket kreditnya ini data kota Pontianak, DP-nya kurang lebih 90 juta. DP 90 juta ya. Yang mau tukar tambah silakan merapat, mau tukar tambah mobil apa silakan aja. Di WhatsApp mobilnya kita ambil, dari harga mobil puluhan juta sampai ratusan juta cocok kita ambil. Jadi buat teman-teman yang berada di daerah seperti di daerah Kabupaten Sintang, daerah Putus Ibau, Sambas, dimanapun berada, silakan dicek-cek ya, siapa tahu rezeki Anda. Atau yang mau jual mobil, mau jual putus, silakan merapat, cocok kita ambil ya. Nah, kita masih banyak stok-stok yang terbaru, tinggal diklik aja di situ di channelnya Sibay Autocar. Mau mobil apa, dari Veloz, Innova, Sienta, kita ada Yaris, Agya Matic ya, TRD dengan G kita ada juga. Jadi buruan. Oke, kita lanjut lagi karena ini hari sudah mau turun hujan juga. Mas, tolong dibuka kap mesinnya mas. Kita buka di kap mesinnya ya, karena kap mesinnya besar, berat. Tadi saya mau mereview sama kameramen saya, lagi ada keperluan, jadi kita review sendiri aja. Mungkin mereka sibuk kan. DP 90 juta ya. Mesinnya itu deh, mesin diesel biasa ya, bunyinya seperti ini, jangan takut. Ini memang bawaan dari pabrikan. Kalau yang bensin ya halus, kalau yang diesel ya memang seperti ini, barunya aja seperti ini bunyinya. Untuk Pajero apa semuanya pasti kasar dia kalau yang diesel atau solar. Ini peredamnya masih ada semua, lengkap dah. Jadi mobil bukan bekas nabrak atau bekas insiden, bekas benturan, bekas banjir, nggak ada. Silakan dites dulu, setelah cocok baru nego harganya, cocok nemu mesin dan nemu rangkanya. Oke, ditutup mas. Nah, semoga mobil ini menjadi milik Anda nih. Tetap jaga kesehatan, selalu cuci tangan, mau makan tetap badan kita sehat, beraktivitas lebih enak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.